Pada 17 September lepas, genaplah 25 tahun, usia pemangku Raja Pahang iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah, Raja Permaisuri Agong iaitu Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menitipkan doa dan ucapan sempena ulang tahun kelahiran putranya itu di laman Instagram miliknya. Di dalam doanya tersebut, Raja Permaisuri ada memberi bayangan calon menantu yang bagaimanakah yang ingin disatukan dengan putranya itu. Baginda mendoakan semoga Tengku Hassanal sentiasa dicucuri rahmat dan keampunan rezeki, sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, diberi petunjuk taufik dan hidayah. Permaisuri Agong juga mendoakan semoga putranya itu dipertemukan dengan sebaik-baik jodoh, wanita yang solehah dan bermaruah mulia. Di akhir ucapan, Raja Permaisuri menyatakan kesyukuran kerana dikurniakan seorang anak bernama Hassanal. Dapat dilihat betapa sayang dan cintanya Raja Permaisuri terhadap Tengku Hassanal dengan melalui keakraban kasih sayang keluarga ini. Semoga sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.